Oke teman-teman, jadi ini MIOJ, langsamnya itu tidak stabil ya. Ini kebesaran langsamnya. Jadi untuk menyetel ini ya, menyetel langsam ini MIOJ, kita setel dari sini ya. Kita setel manual aja. Coba kita nyalakan ya. Sampai beden bandang, kita lepas ini dulu ya. Ini IC-nya kita lepas dulu. Ya, sudah terlepas. Wih, kotor banget ya. Kita bisa bersihkan dulu. Ini bersihin dulu. Dibersihin sama cleaner, baik dibersihi sama cleaner. Nah itu kotor banget ya, ini tinggal kita lepas teman-teman. Kurang ya. Ya tinggal kita lepas dulu. Kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa di sini juga ada per ya. Di dalam itu di IC-nya ada per juga. Kita buat. Nanti kita ganjel sama selang seperti ini ya. Yang penting bisa masuk ke situ. Oke, kita lepas dulu ya. Kita lepas searah jarum jam, bosku. Selang yang masuk ke sini. Ini kita potong. Potong kisaran berapa ya? 6 mili. Segini. 6 mili belum. 6 mili si lorong tentu, si lorong tentu 456 masih ke tebelan. Kalau saya biasanya 6 mili langsung jas. Nah tinggal nanti sesuaikan ya, sesuaikan sama langsamnya. Ini kita masukkan just seperti ini. Ini kita masukkan lagi teman-teman. Ya, kita puntir searah jarum jam. Oke ya. Just. Oke, jangan lupa ada sealnya, ada o-ring. O-ring ya, benar ya. Karet seperti ini, cincin. Buahannya apa? Ya. Kita masukkan ini, yes. Kita masukkan, ini pernya masukkan. Dah, tinggal pasang. Yes, kebakan bro. Yo, kebakan bro. Kayak mau deh ya. Oke teman-teman, mantap. Posisi panas.